Udah curiga. Ya. Oke, kita lihat jalan tikus. Apa itu? Kuil. Apa namanya? Tempat ibadah. Hutan di tengah kota. Bisa selot kanan, selot kanan atau selot kiri ya? Kiri aja kali biar lebih banyak lewat taman. Tuh udah ada gedung lagi di sebelah sana, belum kelihatan di sini, masih backlight. Yang lari banyak sih memang dari tadi, ya ada lah. Ini Golden Week ya, jadi memang harga bus mahal, turis juga harus lebih banyak ya, turis internasional dan domestik. Ya, jadi nggak tahu lari juga lebih banyak ya dibanding yang pas episode Chiyoda yang pertama tuh pagi-pagi juga. Mungkin karena musim dingin itu ya, masih dingin. Ini kan udah ini adem. Tokyo Tower di belakang kita tapi ketutupan hutan. Wih, ada burung. Tokyo Tower. Ini stabilizer udah di-on-in lagi nih sekarang. Stabilizer. Ini rekamnya kapan, tayangnya kapan ini? Jauh nggak sih? Harusnya enggak. Lumayan ada episode taman di Tokyo. Mana Tokyo Tower nya? Kita lihat ke kiri. Tutupan pohon tuh, di balik-balik pohon. Kita enggak tahu. Jadi kita dari bawah situ. Oh, ini jalan pintas ini ya. Tuh. Oh, sepeda aja enggak boleh lewat sini tuh. Ada tulisan Jitensha. Apa kecuali sepeda ya? Apa sih itu bacanya? Yang kelas kendaraan besar nggak boleh, itu ada motor. Oh, ini ngerekam masih pakai tongkat ya, nggak pakai yang di leher. Ini nge-zoom nggak sih? Iya, masih lens eye ini modelnya. Supaya kelihatannya banyak. Ini gang di Minatoku ya. Kayaknya udah gak Minatoku sih nanti. Tokyo Tower-nya di Minatoku. Oh ya, Minatoku ini terkenal akan kecamatan tempat tinggalnya orang-orang kaya ya. Artis-artis itu di gedung-gedung tinggi itu. Ya, kawasan elit lah. Misalnya perumahan elit itu ada di Minatoku salah satunya. Yang gak bisa kita datengin sebenarnya, walaupun jalan kaki. Gak tahu, kayak selama di sini belum pernah lihat ada perumahan yang ada satpamnya gitu di depan. Oke, kita belok kanan. Duh, kok buntu. Tapi suasananya asri ya, walaupun di kota. Do you realize I don't mind? Tuh. Aduh. Baru 9 menit ya. Karena ada gedung tinggi. Tapi kita orang gak kelihatan, kita turun tadi. Di belakang kita Tokyo Tower-nya.
Ini ngeri salah jalan. Ini karena jalannya belum. Tadi ke Tokyo Tower dari tempat pemerintahan bus ya, samping stasiun itu jalannya jauh tapi lurus terus. Ini belum lurus terus nih. Nah, sini belok kiri terus lurus terus. Karena gawat kalau misalnya nggak lurus terus. Nah, ini di settingnya, nanti settingnya Death Note ya, like sama Naomi Misora kalau tahu. Kita belum lihat, kita penasaran juga. Waduh, alah, nyebrangnya harus lewat atas ya. Ah, rese kali ini namanya. Masa nyebrangnya harus lewat atas? Ah, ya udah deh. Kita nyorot. Oh, ini episode Nagoya itu yang belum ini apa? Asukanon, Surumai. Dan kita nggak lama lagi nih di Jepang. Dari atas sekarang. Kita kan nggak tahu ke tower dari sini. Nah, itu kelihatan tuh. Enak kalau pakai tongkat bisa diarahin. Oke, leher susah malah ntar nggak nyorotin ya. Tongkat selfie nih. Nah, kita belok kiri. Nah, terus lurus terus ke sana, arah sana. Udah turun sini aja kalau gitu. Pelan nih, susahnya kalau pakai tongkat tangannya udah kepake satu. Belum sarapan kita nih. Tadi nggak nemu konbini, terus minimarket. Oke. Kita lurus terus ke arah Hibiya Park. Sebenarnya kalau Hibiya Park waktu itu udah lewat ya, tapi malam karena itu masih jam 6 ya, jam 6-an tapi udah gelap banget waktu itu. Dan itu memang enggak diatur buat direkam memang. Dan lupa ngelihat di mana setting ya. Karena buru-buru mau pulang waktu itu. Yang habis episode yang hari terakhir Yoyogi ke Shibuya. Itu kan paginya, siang kan, malamnya udah ke Hibiya ini. Nah, episode minggu depan apa ini ya? Nyorot apa? Ada dua kemungkinan, ya antara di Atsuta atau di Ueno lah. Oh ya, kita kesini kan mau konsernya di area Ueno. Beda, kalau kemarin kan yang episode Kabukicho itu kan ujungnya di tempat konser yang di Shinjuku, di Kabukicho Shinjuku tempat konsernya. Episode paling singkat itu. Oh iya, masalah view ini nggak tahu video ini view-nya apakah akan sangat sedikit seperti yang episode Akihabara tuh nyampe per perekaman ini nggak nyampe 5 view-nya. Padahal itu kualitasnya bagus dan untung lihat Tokyo ketika sepi. Oh iya, apa nih? Rumah sakit kampus JK.
pas itu kayaknya, zona lampu merah. Kan gedungnya tinggi-tinggi nih, pencakar langit banyak ya, sama yang di Chiyoda juga, yang ke Tokyo Eki yang di episode yang sepi. Tapi kalau di sana kayaknya lebih dominan kantor, di sini ya mungkin beberapa kantor tapi mungkin beberapa memang tempat tinggal. Jakarta namanya Minato, Minato itu kan pelabuhan, jadi view-nya langsung ke laut gitu, jadi mungkin lebih bagus. Untuk setting-setting anime mungkin banyak juga yang di area Minato ini ya. Karena ini dilewatin juga sebenarnya sama jalur Yamanote. Yamanote kan jalur melingkar yang lewatin semua area penting, Akihabara, Ueno, Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, Tokyo Station ya, sama di sini apa namanya? Shinagawa ya. Itu ngelewatin semua, ngelewatin kecamatan Minato. Jadi masih Tokyo tengah lah, bukan Tokyo coret. Kawasan sini agak beda sama area Minato atau area pelabuhannya Nagoya ya. Di sana tempatnya horor, sepi, jauh dari kota area Minatonya. Ini masih rame sih area Minatonya. Area Minato di Tokyo. Itu ada petunjuk tuh. Stabilizer harus di-onin, kalau nggak di-onin goyang banget, nggak enak nontonnya. Dapet mana sini? Wih, ada sampah. Direction masih 18 menit. Bener nggak sih? Enggak lah. Dari tadi baru 18 menit. Don't know what is but the beauty I really want. Missing to be. Tuh, lihat belakang. Tokyo Tower udah ketutupan gedung-gedung ini. Di belakang gedung inilah Tokyo Tower-nya. Tokyo Tower tuh bahasa Jepangnya Tokyo Tawa ya. Tapi kan ada apa katakananya Tokyo. Tokyonya pakai kanji atau apa tadi ya? Tapi tawanya pakai katakananya. Tokyo Tawa. Ini kita lurus terus. Oh, ini dokter gigi. Ha. Apa ini? Jadi Tokyo ini mungkin banyak orang Jepang tapi nggak semuanya penghuni utama, ini turis juga mungkin dari kampung lah. Jadi turis tuh nggak cuma turis dari luar negeri kayak kita gini. Dulu episode-nya Nagoya semua nih, Nagoya jarang-jarang. Mungkin ini akan jadi episode yang panjang. Wih, ini gedung tinggi amat. Ya, berapa uang saya nyewa di sini gitu loh. Konser. Ini konsernya duduk ini akhirnya. Tiga konser terakhir kan berdiri, standing, ini duduk. Maksudnya disediain kursi lah, reserve pada tempatnya.
kalau capek tinggal duduk, tapi kayaknya full berdiri nggak apa-apa lah. Lagunya lebih mellow nih, Aruna Luna. Bicara konser nanti aja ya, episode selanjutnya itu masih sebelum konser, episode minggu depan. Karena setelah konser nggak tahu ntar ada video nggak ya. Ada episode yang di Osaka itu ya terakhir, ngomongin full konser aja. Karena memang tahu semua tuh kan lagunya, yang bulan lalu, yang bulan depannya di Nagoya, yang taunya jauh lebih dikit gitu. Beda banget. Oke, ini kita lihat peta sedikit. Belum kelihatan di peta. Nah ini kita di sini. Kita mau ke Hibiya Park yang hijau itu. Jadi masih lumayan, gak apa-apa lah. Banyak Nishi, Nishi itu west ya, atau barat. Nishi, Shimbashi, apa Shimbashi? Jembatan baru. Jembatannya banyak nama daerah itu jembatan di sini, basi-basi. Kalau di Taiwan kan ciao-ciao tuh kan. Jembatannya gak ada, jauh gitu loh. Mungkin ada beberapa yang ada kali atau apa gitu ya. Gak tahu asal penamaannya bagaimana itu ada nama jembatan di wilayah yang gak ada sungainya. Mungkin ke sungai deket sini. Tapi bukan ya, nama daerah nama sungai lebih tinggi. Nah ini nggak mungkin kantor kan, bisa kantor sini. Ini tadi dibilang ini masih Minato nggak, tapi masalahnya atau udah Chiyoda. Abis Minato Chiyoda harusnya, karena si Hibiya ini nggak jauh dari Tokyo, Tokyo Eki, Tokyo Station, dan Tokyo Station tuh di Chiyoda, kecamatan Chiyoda. Oke. Ini baru sampai Hibiyanya ya tadi, berapa belas menit itu. Itu kan dari Hibiya kita menyisir jalan ke kantor polisi. Emang kawasan kantor atau ini loh di gedung kiri kanan nih, tapi tetap ada pohon gitu di bawahnya. Ya, di Jakarta ada daerah yang begini juga nggak salah. Tapi kenapa Jakarta udaranya jauh banget ya ini ya, kualitasnya. Ini pohonnya nggak tinggi-tinggi juga kan, jauh lebih tinggi gedungnya gitu loh. Tapi mungkin ada masih ada beberapa spot taman yang rimbun-rimbun kayak tadi itu ya. Dan ini di gedungnya juga ada. Ada tamannya tuh, banyak hijau-hijau tuh kelihatan kan. Tokyo, aduh ini nggak ada, nggak ada barnya, berapa lama lagi nih, ntar lagi, belum kelihatan. Kita di Hibiya Park-nya cuma secuil aja ininya, apa namanya, masuknya, karena lebih banyak di jalan nanti. Dari tadi nggak ada konbini juga, belum kelihatan. Konbini itu minimarket. Ini Tokyo pagi hari, episode Tokyo pagi hari yang dijamin viewernya pasti dikit. Heran ya, Kabukicho malah lebih banyak, apa karena lebih singkat ya? Wah, di judulnya ada Akihabara. Akihabara kan tempat terkenal. Ini Tokyo Tower ya, terkenal juga sih. Nah ini ada konbini nih, dengan Lawson. Lawson.
Nggak ada petanya lagi tuh ya. Tuh lo dari tadi ada Iwaida Hasi, Iwaida Hasi, Iwaida Hasi. Apaan Iwaida Hasi? Yotsuya, nah Yotsuya kan tempatnya ini, tempatnya apa Kimi no Nawa. Gak ada videonya itu ya. Pun jalannya jauh juga tuh dari stasiun tempatnya Kimi no Nawa, tangganya. Duh, itu lagi ijo lagi. Dilema lagi ijo nih, gak keburu. Buru gak sih? Mau ngebut tergoyang ini. Alah, gak keburu dah. Sial lah. Kita sambil lihat aja berapa menit lagi mungkin. Kita dikit lagi lah, masa gak maju-maju. Lagi satu, udah nih. Ini perempatan terbesar, perempatan besar terakhir. Di bawah ada Cikatetsu oleh Subway di bawah sini. Tokyo Tower-nya udah, tuh kelihatan tuh Tokyo Tower-nya. Tuh, nggak begitu jelas ya di video ya. Itu ada di samping gedung, pendek banget kan? Karena jauh juga sih ya. Perempatan besar terakhir. Ini 30-an menit sih, nggak mungkin kurang. Semoga nggak lebih dari 40-an menit lah. Jadi abis ini ada video yang tidak apa, ke tempat yang tidak ditayangkan, ke gymnya Ippo ya, gym tinju, sasana tinju. Cuma ada foto nanti, ada aja di Instagram. Ya, mungkin kita akan tayang itu udah foto udah diupload dari zaman kapan mungkin. Top of the Tower. Bentar kalau kita ke Top of the Tower, mungkin ada episode Top of the Tower tuh benar ke Tower bayar berapa tuh masalahnya? Apa? Sky Tree. Kita mau ke Sky Tree nggak tahu bayar berapa. Kalau bayar, kalau udah buka atau enggak. Kalau buka bayarnya berapa? Kalau kemahalan enggak lah. Tergantung sih ini. Sebenarnya harga konser di sini tuh normal yang kita datangin ya, bukan yang kan enggak gede-gede amat. Tapi kadang kalau masuk ke gedung-gedung kayak gitu harganya kalau dibanding konser masih jauh lebih murah sebenarnya. Harga merchandise ya. Oke. Okay. Ini mirip banget view-nya sama yang di episode view paling dikit. Lagi dah. Di sini tuh nggak kelihatan lampu merahnya ya, karena lens view apa fish eye. Harus di zoom. Nggak tapi cepet ini. Yang hijau jalan minor soalnya. Nah itu taman ya bukan sih? Nah kita masuk dikit melipir melihat fountainnya ya. Buat setting Death Note yang pertama.
Ini kalau di Indonesia ngerekamnya karena ada jalan kayak gini, ngerekam apa ya? Aduh, itu injok lagi. Ini tuh taman ya, belum kelihatan di sini. Habis ini langsung dicas ini kamera. Makan dulu ya. Ini langsung ke gymnya itulah, duduk dulu nggak apa-apa. Ke gym. Nanti kereta nanti. Oh, ini ada stasiun nih. Kasumigaseki. Ini stasiun waktu itu bukan ya? Itu tamannya seberang. Beda ya, ini mah stasiunnya Tokyo Metro ya, bukan masalah Tokyo Metro. Kemarin Tokyo Metro juga turunnya dekat Hibiya ini, tapi bukan stasiun yang ini. Apa ini ya? Itu ada Marunouchi, mungkin gede di bawah sini ya, tapi waktu itu keluarnya nggak lewat sini. Nah itu tamannya udah makin jelas. Kita lihat ke kolamnya, di mana kolamnya tuh deket sini langsung. Tokyo Tower apa kelihatan di belakang? Kelihatan dikit tuh kalau mau lihat. Secuil ada garis dikit. Tokyo Tower. Nah, ke arah sana Tokyo Eki, sana Tokyo Station. Ini oh, dari tadi kita tuh jalan lurus terus ya, enggak ada belok-belok tuh ke arah utara. Terus penting, dan matahari ada di timur kita. Matahari pagi soalnya ini. Jadi ini fountain, nah ini ya setting Death Note itu, kelihatan gak sih? Ya mungkin gak begitu merhatiin, karena kalau baca ya, kalau baca Death Note kan ngeliat ininya, ngeliat teks-teks semua, gak ada gambarnya. Ini gambar ini, si fountain ini belum kelihatan. Terus kita agak nyorot selfie lah ini. Ini settingnya, kontennya Death Note. Nah, ketika like ngobrol sama Misora Naomi. Ini kok kecil banget ternyata ya. Tapi ya cukup artistik sih. Ini biar nggak backlight mana nih? Kita muterin aja ini. Salah satu setting Death Note. Fountain di Hibiya Park, tempat latar tempat ketika like ngobrol sama Naomi. Dan jadi Naomi itu udah curiga yang ngebunuh suaminya adalah orang yang diselidiki suaminya, kan gitu kan ceritanya. Lah ini dia Hibiya Park, like dan Naomi. Nah itu dong. Ya. Dekat kantor polisi nih. Matanya enggak ini kan? Ini enggak baik like. Cakep. Oke, langsung lanjut. Wih, ada pelanginya, kelihatan nggak? Iya, kelihatan ada pelanginya dari kontennya. Oke, lanjut, biar durasi nggak kepanjangan. Jadi memang, jadi si Naomi itu pakai nama palsu, tapi karena mau diajak ke tim investigasi, akhirnya kepancing buat ngasih tahu nama asli. Akhirnya dibunuh di jalan ini. Dan settingnya kalau salah itu agak musim dingin sih. Nah, kan Death Note itu kan ngebunuh dengan hanya menggunakan nama ya kan, kalau lupa ceritanya. Dan nunjukin SIM, apa gimana ya, nunjukin SIM terus di namanya ditulis pakai sobekan kertas Death Note yang disembunyiin di jam tangan. Tapi itu semua setelah ngobrol dari sini. Jadi setelah dari sini, si Naomi kan awalnya kantor polisi tadi, tapi kosong. Jadi dia jalan sama Like ke sini buat ngobrol. Terus ini kayaknya udah datang nih kepolisiannya. Nah udah jalan lagi sama Like. Jadi selama ngobrol ngomongin analisisnya Naomi ini, inget-inget ya. Jadi lewat sini dia.
Nah, Naomi kan, Naomi Misora. Nah, lama banget nih. Kalau ini tapi kayaknya nyantai juga sih si Like karena itu jalannya Like Yagami. Nah, terus kan dia nyebrang sini. Lah hijau lah, ini jangan kelamaan om. Nah, jalan begini kan ya, ya sebenarnya Naomi udah gak ada lagi yang mau dibicarakan ke Like, analisisnya kan udah selesai. Dia misalnya jalan sendirian di jalan ini kan. Ya, rimbun banget apa ini. Kemarin pas lewat sini ya, belum serimbun karena masih akhir musim dingin ya. Banyak bunga lagi musim semi. Nah, inilah setting Death Note ketika Naomi ngobrol sama Like terus dibunuh. Nah, ketika jalan Naomi apa curiga, bukan curiga ya, penasaran nih ngapain, kan urusan sama Like udah beres. Ngapain masih diikutin jalannya atau jalan sebelahnya ya? Jangan salah lagi. Lihat lagi. Bener kok jalan ini. Ya kan padahal udah beres gitu kan. Terus ngaku Like-nya bahwa dia adalah anggota tim investigasi, jadi perlu menunjukkan nama asli. Ya, begitulah ceritanya. Terima kasih. Ini salah jalan kan bener. Bukan jalan yang ini om. Sana lagi. Bukan jalan ini, nyebrang lagi ternyata. Bukan nyebrang maksudnya, ya sebelah sana nyebrang lagi. Salah jalan kita. Ya gak jauh sih itu, situ lurus lagi. Tapi ini jadi long episode. Tadi kan kita ada Hibiya sebelah kiri ya, harusnya lurus lagi. Karena kita tadi sambil ngintip kayak jalannya gak sesempit ini gitu trotoarnya. Kita ke jalan tempat meninggalnya Naomi Misora. Meninggal. Bunuh diri kan itu ditulisnya. Ini bagus, main lah tadi ngeliat. Ya kesana terus jalan lagi ya. Kantor polisi lurus terus, belum kantor polisi. Mana? Berarti jalan dulu ke sini ya. Dibunuhnya itu kan belok kanan. Setengah jalan sebelum kantor polisi. Kalau ngeliat di ini ya, tunjuknya. Kalau nggak salah ketika ditulis ada anggota tim kepolisian, siapa Aizawa namanya. Dan dia nggak ngeh, itu ada anaknya, komandannya. Kita mau kantor polisi. Ke setting Death Note. Jalan jauh dari Tokyo Tower. Tokyo Tower-nya udah nggak kelihatan, gedungnya tinggi-tinggi nutupin. Kayaknya 40-an menit sini ya, udahlah. Apa yang bikin lama? Lampu merah atau karena jalannya kita terlalu pelan? Nyasar itu dikit banget, paling 2 menit, 1-2 menit doang tadi. Ini berarti lewat sini ya mereka ngobrol. Si Like sama Naomi abis dari kolam tadi. Setting Death Note.
ntar habis itu naik stasiun, sana ada stasiun. Nah ini M ini apa subway-nya. Alah. Ini lagi. Lampu merah lagi. Ini yang bikin lama. Dikit-dikit lampu merah di jalan yang sebelah sana. Sebelah kanan itu kantor polisi yang sebelah sana udah kelihatan harusnya. Ini Golden Week ya, tapi area sini sepi banget emang area Tokyo Key ya. Tadi area Tokyo Tower rame loh. Itu banyak kantor polisinya. Samping kantor polisi Imperial Palace, nggak tahu tuh apaan. Kalau dilihat di peta, samping Tokyo Station tuh ada area hijau luas banget di situ. Tapi kita nggak sampai sana. Aduh, ini bikin lama 40-an menit dah. Episode yang panjang. Amada tokimu. Yuk, lanjut. Piu piu. Piu piu. Nah. Tapi ingat ya, itu settingnya musim dingin, jadi pohonnya nggak ada rimbunan, tapi trotoarnya lebih gede nih. Bener di jalan ini. Open juga jalannya jauh ke taman itu mereka ya. Nah ini, nah jalannya selebar ini memang yang disetting like jalan nama Naomi. Tapi itu settingnya tahun 2000-an awal ya berarti ya. Udah 20 tahun sebelum ini lah berarti. Gedung-gedungnya udah tinggi juga kalau di gambarnya itu. Ini kita nyorot sampai tulisan kantor kepolisian mungkin. Kepolisian pusat kan. Kepolisian apa? Polres ya. Kepolisian pusat, Polres mah. Kecamatan ya, apa sih? Pola apa pol? Ya, polisian pusat ya satu ini kan satu Jepang pusatnya di sini gitu loh, bukan Tokyo doang. Hijau lagi sana. Ya di sini jalan di sinilah tiba-tiba berhenti terus dibunuh. Dibunuh ditulis ya, ditulis terus dianya kayak kena cuci otak terus sudah menjauh. Jadi di death note itu ada nggak cuma tulis nama tapi ada apa skena apa deskripsi kematiannya. Jadi kayak semacam cuci otak gitu. Ini gimana kalau episode dari tadi turun bus ke Tokyo Tower ya? Sejam sendiri. Terus sejam tambah ini setengah jam per 40 menit udah 2 jam ya jalan ya. Edun juga kita. Oh, kemarin kayak kita keluar dari yang Kasuma dari yang sebelah sana deh. Nah, nih, habis nyebrang ini itu sebelah kiri gedung Metropolitan Tower. Nah, dibunuh kayaknya enggak di zebra cross ini deh. Episode yang panjang. Scene Death Note dari Tokyo Tower ke kantor polisian Metropolitan Tokyo apa kantor Tokyo apa polisian Tokyo ya? Ini namanya ada Tokyo yang salah. Wah lama kenal lampu merah ini. 40-an berapa nih? 40-an menit dah. Ah pada nah, kalau nonton itu saran kita tuh ditonton full tapi dicepetin aja 2 kali lipat karena nungguin lampu merah ini nggak worth it. Apa
narasi dari kita tuh masih kedengeran kok dua kali lipat, tapi memang kayak jadi mungkin kalau mau dua kali lipat ini video aslinya ngomongnya selambat ini mungkin ya. Jadi kalau dibuat dua kali lipat tetap kedengeran bagus. Mana nih tulisannya, ini udah sampai. Jadi kita kalau di jalan ke sana, jalannya sempit banget, trotoarnya nggak selebar ini. Duh, ini kagak ada kursi lagi. Pantas mereka jalan ke sana ya. Si apa, Like sama Naomi nggak ada kursi di sini. Ini kan Ryuki ikut juga, sepi banget emang daerah sini ya. Pantesan yang nge-view sepi juga. Gak ada yang menarik dari sini, sepi gitu. Emang kawasan elit. Mana sih tulisan? Ini Tokyo Tower di belakang kita. Ini kita masih mengarah ke utara. Ini Tokyo Tower gak kelihatan karena udah ketutupan gedung-gedung tinggi. Aduh, sama ini konbini nggak kelihatan, dimakan di mana? Ini gedung ya, tulisannya kita mau akan kita sudahi saja. Kita nyorot kita kali ya. Di jalan tempat pembunuhan. Hei. Ada. Ada. Ini gedungnya ini ya. Gedung tua ini kayak Tokyo Station ini. Dari zaman dulu. Kobang. Konbini di mana konbini? Gak ada tulisannya. Itu sampai ujung jalan sana. Mungkin tulisannya di ujung jalan sana. Di ujung jalannya akan memberitahuan selamatan. Ini kalau apa? Manga-manga anime polisian pasti ada settingnya tempat ini lah. Orang-orang yang mau jadi polisi. Nah itu ada pintu masuk stasiun lagi bukan itu? Oh iya, ini gedung ini. Gedungnya mirip yang di Tokyo Station. Bentang sana. Ah, ini video hampir 50 menit. Oke, kita sudahi saja. Ayolah, mana tulisannya? Kita mulai dari Tokyo Tower tadi, nyorot, cakep. Ini udah stasiun yang lain ya, tapi apa sih nama stasiunnya? Nah iya, ini udah Sakura Damong. Sakura Damong Tokyo Metro. Apaan sana? Sakura deh. Ini ye gitu ya. Mungkin naik ini kali ya, nyobain. Nyobain dulu. Nah, ini tulisannya. Metropolitan Police Department, Tokyo. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke, video kita akhiri. Itu gedungnya sana. Oke.